apa tuh? Eh cantik rambut tuh. Tengok, tengok kamera. Kebeli apa? Pedang. Kebeli apa? Makanan. Makanan. Sudah beli. Oh, kok mau tulis nama? Oh, bapas lah. Bye bye. Oke. Okay. Kang Yon, siarnya. Wah, baik-baik ya. Tonton video saya tadi tuh. Video saya tadi tuh tidak terekam. Dia nyanyi kata. Tidak. Buah kan nih? Jambu. Jambu air. Cantik banget pokok dari sini nih. Rendah. Menasap. Ayah. Kenapa tidak berasap? Mau hujan saya. Anjing. Anjing. Singa. Nih. Hari mau hujan. Cepat limpas kena muka. Ah. Keras sudah pak kaki. Tidak dapat angkat kaki sudah. Oh. Sudah tinggal sudah kan. Saya pun paham, Pak. Ah. Sikit-sikit. Banyak pun boleh, Bah. Urusan banyak. Tidak ada orang. Mana ibu-ibu masih ada kah? Hah? Parit nih pun kena itu ya. Hah? Cuma tengok bunga betul. Dan hujan di sana. Ibu-ibu persiapan Christmas. Cantik juga bunga tuh. Tak pernah juga saya tengok. Sudah ibu tu pergi. Ah? Perintah. Ada sudah. Oke. Okay. Thank you. Ada perintah sudah. Kita cek, kita buka. Apa yang sudah? Thank you, Black. Sudah. Ada printer sudah, boleh print. Kita tengok di mana dia letak. Di
Gimana? Ah, tuh. Jom kita buka printer kita. Oh, ini dari tadi sudah nih. Wow, jom kita. Kita ada printer. Jenama dia adalah. Wih, kita tahu jenama ini. Plastik apa nih? Epson. Guys. Ini kita mau buka printer. Ini yang sudah ditunggu-tunggu. Tes guna solar dapatkah? Harga printer ini RM499. Beli di Kramunsing. Di Kramunsing. Kramunsing. Jenama Epson. Oke, Epson. Kita sabar-sabar mau buka. Kita akan buka dan tengok. Letak di atas meja. Kasih asing dulu barang. Wow. Simpan plastik. Harganya berapa tadi? RM499. Jadi kita beli printer ini. Kita tengok dalam dia nanti macam mana. Kita order beli dan baru sampai dari Spitang. Oke, kita akan resmi buka dan tengoklah. Sudah ada ink ada dalam. Ink kena bagi. Oke. Kena bagi ada di dalam kah? Ya, kita akan buka. Kita buka pelan-pelan. Wow. Oke, kita tengok. Tengok di sini. Tengok di sini. Sepertinya kita buka. Belum lagi, buka lagi ujung. Silver dari YouTuber, tapi ini bukan silver. Kita akan tengoklah. Ada warranty. Oke, okay. Ini berapa? Harga dia. Berapa harga dia? Harga. Oh. RM499. Oke. Okay. Oke, okay. Dia punya. Receipt nih. Ini receipt lah. Mungkin receipt. Ini ada warranty. Ada warranty berapa harga? Berapa warranty? Cek. Tidak mengapa. Kita akan terus tengok. Jadi ini ada CD. This. Untuk nanti kita akan connect di laptop. Gini. Eh. Okay. Ini yang nomor L3110. Wah. Mau kasih letak di bawah. Ini dia. Ini dia punya wire. Oh ya, wire dan ini inilah ink dia. Ada warna apa semua? Ini. Warna? Ada black, hitam. Ada black. Ada ini apa? Ini biru. Biru. Iya. Ini merah. Merah. Dan ini kuning. Yellow, kuning. Oh. Oke, jadi mereka sudah bagi sedia. Jadi kita akan tengok di dalam dia lagi. Kita akan buka kembali. Tidak sabar-sabar untuk menggunakannya. Karena printer ini sangat berguna ya. Simpan lagi balik. Ini jangan lupa pakai ini ya guys. Dan ini juga cek suhu. Musim dan COVID. Jangan lupa juga catat nama Anda. Oke. Okay. Yes.
macam mana ini ya. Oke. Ini ada wire juga. Connection dia. USB. Oh. Mau buka dia. Ini dia, guys. Guys. Oh, cantik. Guys, kita fokus di sini ya, guys. Oke. Mantap. Oke. Inilah perintah yang dinanti-nantikan. Oke, bagi kamu yang meminati printer jenama Action, Anda boleh pergi ke KK, tempat kedai ini yang bernama Kramunsing, karena di situ banyak menjual peralatan-peralatan elektronik yang sangat murah-murah dan berpatutan. Oke. Kalau kita buka ini, baru kita akan boleh lihat lah. Kita boleh masukkan kertas, kita boleh masukkan ink. Untuk pengetahuan, buka. Ink kita boleh isi sendiri tanpa pergi ke kedai. Kecuali ada kerusakan, baru kita hantar ke kedai. Ink sudah ada? Belum. Belum? Coba masukkan ink, gimana? Ini ink ya. Tapi kita belum coba masukkannya dulu. Karena... apa nama dia ini? Karena masih baru, karena kita masih sibuk, tengok nanti malam dan seterusnya. Kotak ini jangan dibuang ya. Ini sama sekali jangan dibuang. Kalau boleh kita simpan. Jadi kalau ada kerusakan printer ini kita boleh guna balik dan hantar. Ini adalah sambungan untuk kita connect di soket. Ini dia. Dan USB ini juga kita boleh connect di kita punya laptop dan kita boleh print dari ini. Jadi kita tidak sabar pakai, tapi sabar dulu. Buka. Kita coba membuka ini. Coba gam buka. Yang berwarna hijau atau biru. Itu bukan gam, tuh slot tape apa ini? Jadi kita buka ini dulu, simpan. Ini supaya dia tidak terbuka-buka ketika penghantaran sampai ke tuannya barang. Nah, ini untuk buka. Sebelah lagi. Nah, di situ. Dan dapat. Nah. Begini di dalam. Yeah.
kasih dia lagi. Boleh angkat nih, boleh angkat untuk print. Boleh buka nih. Ini. Bukalah. Tempat foto state boleh. Di sini. Di atas sini. Ini kita boleh scan baik IC ataupun print lah. Oke, sini ada lagi. Macam mana aku sih masuk ini? Ini untuk kertas. Kegunaannya untuk kertas. Kita buka sini dan masukkan kertas seperti begini. Itu contoh. Oke, ink. Macam mana contoh bagi ink? Baca petunjuk. Oke, kalau sini dia tengok sini. Ini tengok buku peraturan dia. Kita pakai yang warna hitam dulu karena dia ada simbol sini. Si. Oh, ada. Oke, si. Dan ini apa? Ini KB. Ujung sekali. Ujung sekali. BK lah. ABK, sorry. Ini Y. Ini Y. Jelas ya. Ini Y. Dan akhir sekali ini M. Macam mana isi? Oke, kita coba. Sini ada warna, ada boleh buka. Boleh buka, buka. Boleh buka semua dia. Tapi untuk masa sekarang belum ada elektrik. Dia punya untuk injection. Ini apa? Ataupun kita boleh langsung buat begini. Boleh tuh, buka. Dia terus tajamkan dalam tuh. Oke, trylah buka satu. Ini adalah BK di ujung. Jangan di... salah ya. Buka dulu, buka sepenuhnya. Sekarang kita punya buku. Kita merujuk buku macam mana cara untuk masukkan ink. Ink ini ke dalam. Sebelah boleh buka kan? Di bawah nih. Di bawah nih. Coba tutup di atas. Kita baca cara-caranya. Gimana nih kita pasang nih. Step pertama buka. Buka, kemudian baru kedua, kemudian bahasa apa nih? Bahasa Melayu. Oh, nah, tanggal kuam penutup. Oh, baru ini pusing buka. Oke, masukkan begini saja. Jadi kita langsung tengok dulu step-step dulu. Tengok yang pertama nih, contoh bikin nih, terus terbuka penutup. Buka yang hitam di atas tuh. Iya. Oh, buka nih. Buka sampai dia begini kan? Sudah. Ini oh, sudah. Kemudian terus masukkan. Buka penutup. Iya, buka nih. Mana buka? Mana buka? Saya pun kurang pasti. Oke, kita belajar. Nih, ini kan. Masih bingung mau tengok macam mana nih.
Tanggalkan penutup sambil memastikan botol dakuat dalam keadaan menegak. Jika tidak, dakuat boleh bocor. Tanggalkan penutup. Kemudian yang ketiga, jangan ketuk botol dakuat. Jika tidak dakuat, okay, boleh. Dia seperti begini. Oh, gini. Ini warna hitam. Oh, dia sudah. Dia sedang. Sedang isi. Ada pantulan. Sudah ing dia sampai ke mana ni? Ing dia sampai sini sudah. Ini color hitam. Sampai dia penuh sampai di atas sini. Di sini ada BK. Jadi jangan salah masuk warna, dia ada khas tertentu. Oke, mau penuh sudah. Angkat. Oke, penuh. Penuh. Angkat. Dia cun untuk ini saja kah? Terus habis kah? Oke. Sudah tutup. Baru yang seterusnya kita akan buat dia lagi. Oke. Ini warna bukan masih ada sedikit. Oh, ada stok lagi. Oh. Oke, sekarang kita apa? Si. Kita cari Y dulu. Y ini. Y. Artinya kuning. Y. Si Y. Oke, seterusnya sama, kita ikut peraturan, kita buka. Buka yang penutup di atas. Oke, lalu sebenarnya dia sudah dibocorkan. Kalau boleh tengok, dia sudah bertanda. Sudah. Kalau kita tengok dia betul-betul, dia bertanda X tuh, artinya dia sudah dibocorkan. Jadi kita buka sini yang kedua. Oke, pastikan ngam. Y. Oke, yellow. Kita ikut seperti ini, petunjuk ini. Jadi kepala ini harus samalah. Oke, seperti begini. Oke. Tersimpan. Dia akan terus naiklah warna yellow. Serang sini. Kita tunggu dia naik. Sekejap saja tunggu. Petang. Apa ini? Gambar. Oh, gambar. Mama kau sudah ada? Apa kau belum sudah? Macam tak pun sudah ada CNC bagi malam. Sudah ya? Tinggal kakak kau belum? Kakak kau bilang kan? Oke. Itu sudah ada CNC bagi. Memang dia khas sebotol ini untuk satu kali isi banyak. Ya. Tidak juga, dia masih setengah. Ya. Setengah sedikit saja, mau habis sudah tuh. Oke, kita cabut. Oke guys, dia tidak akan tertumpah karena dia ada dia akan tutup kembali. Masa kita kasih naik ya. Oke. Oke, yellow sudah. Ini dia. Oke. Ada isi sedikit lagi. Tolong ambil merah. Merah. M. Ya. Bukan maroon kah? Yellow lah. Why? Magenta. Ya, magenta. Sebab bukan merah, magenta. Oke, okay, ini ori ya. Jadi kita buka dia dari plastik. Original. Dan jangan lupa tutup. Nanti akan masuk angin. Mesti tutup dulu. Kalau sudah isi, mesti ditutup. Oke, okay, ini baru buka. M. Okay, kita ikut step. Buka sekali lagi. Dan oke, ini pun sama. Dia sudah kena buka lah. Iya. Senang untuk di. Oke, kita buka. Jangan pastikan sama. Oke, siapa? Di M. M. Magenta. Tengok. Magenta. Oke, kita buka yang ketiga. Tui. Pastikan samalah. Isi. Oke. Tengok.
tapi kan guna cara yang apa? First time guna apa nih? Printer. Oke, saya hanya pertama kali menggunakan printer ini. Biasanya kami menggunakan jenama Canon. Kali ini coba. Oke, ini sudah cukup full. Dan sini pun dia sudah berkala. Berubah warna. Ini jangan lupa tarik. Tarik, jangan risau, tidak jatuh, tidak tumpah di sini. Oke, tutup. Oke, ini dia. Yang terakhir. Tutup dulu. Jangan lupa tutup. Oke, yang terakhir. Terakhir adalah si ini entah. Apa nama dia? Kita pun tak tahu disebut nih. Klien. Oke, cepat kasih masuk. Oke, kita juga buka. Tengok sini. Susah sangat disebut. Kita buka. Buka. Wah. Oke, kawan saya pernah membeli printer ini di sekolah. Printer ini saya tengok sangat bagus. Jadi kita cobalah. Oke. Okay. Ikut step juga kita buka. Lalu kita buka yang terakhir. Pastikan sama ya. Sama sih, dan sini juga ada si ditulis untuk memudahkan kita mengerti. Buat begini. Menunggu sampai isi penuh. Dia memang tinggal separuh kan? Dia hanya meninggalkan sedikit saja. Sisa yang. Jadi satu ini. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Sukatan. Cabut. Oke, begini dia. Oke, jangan lupa tutup. Tutup. Lalu kita akan tutup ini. Ini jangan dibuang ya. Seandainya kita banyak menggunakan ink, jadi sisa ini kita juga boleh memakainya. Boleh masuk agar lagi. Agar tidak terbazir. Membazir. Ya. Oke, ini sudah selesai kita isi. Tadi dia kosong, tapi sekarang sudah penuh. Dia sudah full. Sudah diisi semua. Oke, kita akan tutup. Senang saja. Dan di sini tempat tekan on. On, tapi perlu sambung. Di sini juga mungkin ini color dan ini adalah untuk black yang tiada color. Black and white. Dan ini biasanya kalau ada kita menggunakan cek ink, kalau ink dia kalau terdapat dia ada angin ataupun tidak berjalan berfungsi, kita boleh tekan nih. Ya, ini semua dia, jangan dibuang ya, karena kita akan menggunakan simple ini untuk membeli ink yang sama di kedai. Jenamanya sama warna. Kurang pasti berapa harga ini di kedai. Oh, bukain depo lagi. Di sini itu akan keluar kertas. Keluar. Sini. Ini plastik tadi itu tempat ini dibuang. Pelan-pelan ya. Oke. Rupanya sangat boleh ditarik. Oke. Sangat panjang.
Jadi ini fungsinya agar kertas kita tidak jatuh sembarang. Dia akan terstop di sini. Dia akan keluar seperti begini. Ini fungsinya agar kertas kita tidak tercerai dan terjatuh. Ini ada lagi kan di satu. Di bawah. Apa ini? Itu dari bawah. Oke. Dan yang terakhir. Ya, oke. Setiap ini pun ada nomor, bah. Printer setiap ada nomor. Jadi ini. Ini dulu nomor dia. Kalau pergi kedai dia akan tanya printer Epson nomor yang apa? Dia akan cek. Epson banyak jenis. L3110. Jadi caranya begini. Oke, kita akan buka pasang ini di apa namanya? Printer. Kita akan buka. Ini semuanya bukan ciplak ataupun kita beli dari kawan. Ini dari kedai. Ah, coba tengok kedai dia tadi tuh. Sini dia. Nah, kedai dia. Nih. Dia tidak isi warranty lah. Nah, kan? Dia tidak isi warranty. Apa dia tadi? Mungkin ada di sini. Apa nama kedai ini? Ini Sindirian Berhad nih. IWT Technology ini Sindirian Berhad. Kenapa di Kota Kinabalu. Inilah alamat. Dekat Surya Shopping Mall. Jalan Tun. Oh maaf ya, tadi saya kata ini di Karamunsing, tapi ini kalau kita baca surat ini di bagian Surya kalau tidak salah. Ya, di Surya Kiki. Surya Shopping Mall, jalan ini. Ini dengan dia. Harga hanya jadi bukan di apa namanya? Karamunsing. Karamunsing. Jadi ya. Ini di untuk pengetahuan kita Karamunsing terkenal dengan barang-barang elektronik. Nah, tapi kali ini kita tidak beli gaming, di sana. Dan banyak lagi. Tapi barang ini diorder oleh teman. Dan dia akan mengirim barang ini. Jadi itu cara kita menggunakan teman lah, kawan-kawan. Jadi karena dalam musim PKP ini kita tidak dapat berjalan. Harga? Harga dia 499. Ya. Oke, jadi kita akan pasang ini. Oke, ini disambung di. Simpan nih dulu. Ini akan disambung di soket. Yang ini kita akan sambung di printer. Sini, saya akan tunjuk. Di mana? Di belakang. Ya, di ini. Oh, sini di belakang sini. Kita akan coba masuk. Oke, nampak? Oke, kasih masuk. Oke, seperti ini. Kita balik. Pastikan dia dapat masuk lah. Oke, dapat sudah. Di situ. Keras, ini sangat keras. Jadi perlu tenaga dan yang ekstra. Ini juga ekstra. Kita pakai USB. Iya, di sini. Ini, dia ada di sini. Jadi dia ada di tepi sini. Oke, ini ya. Kita akan masuk dia. Seperti ini. Ya, selesai. Jadi ini langsung masuk di laptop. Laptop. Di laptop. Tapi ini sebagai komputer. Contoh saja dulu. Kalau kami di kampung ini kami tidak menggunakan current. Kami hanya menggunakan solar dan engine. Saya pikir ini solar dia tidak dapat angkat, tapi kita gunakan engine. Saya pikir dapat. Ini pun buka plastik. Jadi ini bukan kopi, tapi ini dari kedai betul-betul. Tapi sebelum itu dia ada CD. Oh iya, ada CD. Mana ya. CD tadi? Nah, fungsi CD ini kita akan
install di dalam, install di laptop, di laptop atau dan komputer. Dan CD ini kita masuk di laptop ataupun komputer, tapi kami menggunakan laptop. Okay. So itu surat apa? Dan ini panduan, panduan cepat, panduan pengguna. Ya, cara penggunaan kita bagaimana? Bagi yang tidak paham boleh tengok di sini dalam berbagai bahasa. Kalau ini adalah on switch, ini seperti beginilah. Ada simbol-simbol. Ini guide to control panel. Ya, beginilah. Kenapa? Tidak. Jadi kesimpulannya jangan lupa guna hand. Ini jangan dibuang. Kita akan kumpul satu tempat, contoh di tong sampah. Jangan membuang sampah di merata-rata tempat, sebab itu akan Dan saya pikir saya tidak sabar menggunakannya ini. Kalau boleh kita cobalah menggunakannya. Itu dia pikir saja. Coba cek suhu dulu selepas pegangnya. Betul, cuci tangan dulu. Dan sebelum itu pastikan kita menggunakan sanitizer ya. Sini. Seperti begini, tapi sanitizer ini berbentuk cair. Ya. Selepas pegang barang beli online atau barang kiriman. Seperti begini karena ini sangat penting mengelakkan jangkitan dari COVID-19. Ini dapat membunuh berapa peratus alkohol? 75%. Ini bukan membunuh, tapi ini adalah 75% dari alkohol. Oh. Jadi hati-hati, boleh terbakar kan? Oke, penggunaan sanitizer ini jangan sesekali dekatkan dengan api. Tapi jauhkan dari api. Karena ada cerita bahwa ada orang yang terbakar karena menggunakan sanitizer ini. Jadi sebelum kita memegang api, kita kena cuci tangan, basuh tangan. Kita akan tengok apa penggunaan api. Wangi ya. Sanitizer ini sangat wangi. Dia ada campuran lah. Oke, ini suhu. Cek suhu. Tapi ini sudah ada putri. Ya, ini punya kurang hidup. Coba tes kan tangan dan di dahi. Tutup. Oke, ini sudah. Artinya ini ada tempat on off. Kan. Musim COVID ini sangat 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 kenal. Jadi ini boleh mendetek. Contoh kita pakai tangan. Kita lang. Jadi suhu 3.6, 36.0. Kepala sama gak suhu? Kepala coba. Dan ini sama saja. Coba tes. Nanti seperti berubah begini. Sudah 35. 35.9. Tangan saya berapa? 35.1. Kepala? Sepertinya sejuk. Oke, tengok. 36.1. Ini berubah. Biasanya dia akan selalu berubah. Itu tidak mengapa, yang pasti kita senantiasa sehat.
simpan, nanti mau guna lagi nanti lobet. Oke, bila kita try printer ini, bila printer ini kita akan boleh kita coba. Coba guna apa? Di sini tidak ada elektrik, yang ada gunakan engine dan solar. So sekarang tak dapat. Ini ada senarai nama. Coba tunjuk hair dryer yang sudah dibeli. Hair dryer tidak boleh. Hair dryer sangat-sangat tidak boleh. Engine pun tidak dapat angkat hair dryer. Oke. Boleh packing semua barang ini dalam kotak. Tunjukkan cara packing, simpan di semua. Oke, barang-barang ini kita akan kemas kembali, tapi printer ini tidak dikemas. Ya, printer tak payah. Ini akan kekal. Kekal di luar. Yang ini tolong simpan. Yang ini kita akan kemas balik. Seperti ini. Susun secara kemas, ah. Sekali lagi, ini tidak boleh dibuang. Pastikan kita simpan. Ya, mana tahu berpindah, senang angkat lagi. Ini pasti kita tutup karena tikus boleh masuk, masuk dan beranak. Tikus tidak bertelur. Simpan bagus-bagus, ah. Dalam itu jangan berterabur. Dengan ini sekali, dengan apa nih? Oke. Ini kita akan pakai. Jadi, oh ya. Oke, kita menyusun. Jadi buku-buku seperti ini jangan dibuang. Jadi kita simpan untuk sebagai nota. Dan ini juga CD ini jangan dibuang. Jadi ini sangat penting untuk kita masukkan di laptop. Jadi kita akan kemas untuk mengaturnya. Oke. Ini kita akan asingkan. Kita masukkan dia di sini. Susah. Oke. Dan ini juga karena simpan satu tempat, tapi ini kita langsung beli pekan. Sepertinya begini. Ya, yang ini, nah ini sangat penting. Susun bagus-bagus. Ini ada lubang. Koyak apa sudah? Tidak, dia lubang tersedia. Oh, memang dia buat gitu. Susun bagus-bagus. Ini, kita menggunakan jam yang ada untuk menutupnya. Sebelumnya. Ini tutup dia dan banyak legal. Ini kita tutup lah, tutup seperti begini.
seperti ini. Jadi dia tidak akan terjatuh seperti begini. Kita akan guna tuh lagi yang biru tuh di atas. Tutup. Oke. Seperti begini. Dan ini kita akan simpan. Ini jangan simpan, dibuang. Itu sampah. Sampah. Oke, tidak apa, kita simpan. Oke, susun bagus-bagus dalam nih. Sebagaimana asalnya. Kalau boleh kita akan lipat. Masukkan. Oh, dia punya plastik tadi itu EWT. Nama dia. Okay. Ya. Tuh. Oke. Ini juga boleh simpan di dalam. Di dalam. Sampah tuh, Bang. Ini tidak apa-apa, sebagai kenangan kita. Sini. Oke, coba tengok. Pakainya kemas, tempatnya kemas. Oke, bolehlah, boleh kemas. Yang plastik besar ini, tuh. Lubang kalau dia itu begini kita bertutup untuk mengelak tikus, untuk baik berserang dan untuk tinggal di dalam ini. Okay. Sama juga di sebelah. Ya. Jadi kita akan tutup. Plastik, tuh. Simpan okay. Dalam juga. Tunjuk nama dia dulu. I. Ada Facebook lagi, ada Instagram. Kalau mau order barang di sini boleh dengan okay, harga lah. Boleh order barang namanya ini dan ini. EWT Enterprise Facebook. Sendirian Berhad. Facebook. Dorong boleh cari mereka di Facebook dan Instagram. Instagram EWT.my. Okay. Boleh order barang di sini. Lipat juga tuh. Jangan dibuang karena satu masa pasti kita akan menggunakan plastik. Masa COVID kita tidak dapat pergi beli, jadi kita order saja dan sampai di rumah kita. Oke. Okay. Seperti begini. Oke, simpan di dalam. Kita akan letak di dalam. Jadi rasanya sangat happy karena sudah sampai barang yang kita pesan. Jadi inilah gambaran. Siapa yang ingin tahu dan ingin coba menggunakan printer ini, jangan ragu-ragu, dipersilakan. Oke. Bisa hati-hati. Mana slot tape di atas tuh? Dan tadi kami ada pergi membeli barang. Barang itu ada di situ. Ini saja yang kami beli. USB baru. USB baru. Dan sedang dipakai sekarang.
harganya tak ada ke sini, harganya tidak ada di sini. Oke, di situ ada. Biar karnaval itu sudah, saya tidak tahu. Orang tidak kasih tahu bahwa ini jangan dari sini. Sekali pikir, Jun tadi tidak ngam. Apa lain kah dia punya bunyi? Lain kah? Tidak tahu, tidak ngam dengan ini, bahwa kami kasih sama kan tadi. Buka aja situ, Bu. Ini tidak sama. Iya, tidak sama. Dengan ini. Ukulele. Di sini banyak jenis ukulele. Mempunyai desain dan warna yang cantik. Oh, tune dalam download tune dalam apa? Dalam ya application. Ya, boleh tuh dalam. Bintang ini string betul. Kecil dan cermel. Sekali kami bawanya untuk ujian umum Semarang. Kami buat juga ini. Ya, macam mana? Sejam berapa? Jam. Benar tak? Mana dia? Itu. Kalau mau guna itu mudah, mudah mudah mau guna itu wira guna saja. Ini untuk kami buat saja semua. Kalau mau buat ini. Terima kasih, Bu. Tunjukkan semua dia punya tuh. Tunjukkan semua dia punya nih. Nih. Oke, susun dia cantik. Ini pun sudah dua. Warna satu warna putih, warna coklat. Cantik. Ini dinamakan ukulele. Ukulele. Ini yang paling cute. Wih, cantik. Mana yang cute tuh? So cute. Dia sangat kecil. Dia sangat kecil dan cemel. So cute. Cita yang kecil. Nanti kita beli BBQ tadi, beli itu di sana. Ah, ini lagi cantik. Dia punya ukiran banyak nih. Dari atas kita tengok sampai ke bawah. Kita ikut susunan deh. Susunan. Ya, yang besar, yang kecil. Ini lagi belum buka. Ini lagi belum buka tuh. Sudah. Oh, sudah. Itu yang kecil. Kita mau beli panggang bani lapor sob. Jun, beli makanan sedap. Ada panggang di sana. On lampu. On lah, on. On lampu. Beginilah dalam rumah. Masih gelap. Dan sangat sejuk di sini. Di belakang ada sungai. Tuh, sungai besar sekarang. Sungai besar.
Hah? Mana? Mana, mana, mana? Ih. Mana? Ada tikus. Memang tikus. Cari perangkap lah. Beli perangkap. Perangkap tikus. Mengapa dia akan cari? Kalau ada perangkap dia akan mati. Eh, ini bunga nih. Bunga ini kenapa sudah rusak nih? Ini adalah bunga bonsai. Ini bukan rusak, cuma tempat letak. Bonsai dibuat daripada? Tidak jelas lah nampaknya. Dibuat daripada apa? Dibuat daripada wayar atau besi. Ini adalah wayar yang terbuang sebenarnya, dibuat menjadi bunga, menjadi satu pokok. Wayar yang terbuang seperti itulah. Oke. Next, kita pergi luar. Eh, mana pokok tuh? Bunga tuh. Ya, ada bunga di sini. Kumpul apa bunga yang di botol tadi tangga. Tengok. Ini pokok aru. Pokok aru akan pada mulanya kecil. Dia macam pokok Christmas. Pokok aru ini sangat bagus untuk dibuat kayu api untuk orang-orang yang menggunakan kayu ini. Tapi bagi saya hanya menjaga pokok ini untuk membuat perhiasan di tepi-tepi rumah. Jadi halus. Pokok ini tidak sembarang tumbuh dan tidak sembarang hidup di tempat-tempat kampung-kampung yang lain. Dia berada di kawasan-kawasan pergunungan, kawasan jauh-jauh. Hutan lah, hutan tebal. Ya. Dan kalau kayu ini waktu besar dijadikan kayu api, api ini tidak mudah untuk diterbakar lah kayu ini. Tapi kayu ini sangat tahan daripada api. Jadi ini bagus untuk dibuat untuk memanggang, untuk memanggang. Tapi lebih baik dia dijadikan perhiasan. Sangat cantik. Oke. Jom kita pergi luar lagi. Sijil-sijil penghargaan terdapat begitu banyak. Sijil di sini ada gambar. Hujan sudah turun. Hujan sudah turun. Banyak nih. Thank you.
Hujan sudah turun. Hujan sudah turun di sana. Hujan sudah, hari hujan, cuaca sangat hujan, petang-petang sudah hujan. Lima menit lebih kan gitu? Iya bang. 41 tambah 21 62 menit. Oh, terus tambah lagi. Tambah 3 menit. Potong kuku. Potong kuku.
Oke, okay. Ya. Yeah.